ayam-ayam, kalian makan yang kenyang ya, supaya badan kalian nanti besar dan nanti enak kalau jadikan ayam goreng. Baiklah, aku sampai. Aduh, pinggangku. Sakit, woi. Upin. Upin. Aku sudah sampai nih, Upin. Ada apa nih? Kanaruto, lama sekali sih kamu. Aku sudah nungguin kamu dari tadi pagi, tahu? Oh, iya, maaf. Aku tadi habis membantu si Sasuke tuh. Oh ya, kamu ada perlu apa memanggilku datang ke sini, Upin? Aku ingin minta bantuanmu untuk memperbaiki kandang ayam ini. Sepertinya kandang ayam ini rusak deh. Hah? Kandang ayam? Aduh, gimana sih kamu ini? Aku kan seorang ninja, mana bisa aku memperbaiki kandang ayam? Aduh, gimana sih kamu ini? Tenang saja, Kanaruto, nanti aku bayar gocap deh. Oke, deal kalau begitu. Serahkan saja padaku. Ya sudah kalau begitu, aku tinggalin dulu ya. Kerjakan yang benar, Kanaruto. Aduh, ada-ada saja si Upin itu. Masa seorang ninja disuruh memperbaiki kandang ayam? Mana ini kandang ayamnya masih bagus lagi. Emangnya, apa yang harus diperbaiki ya? Aduh, membingungkan sekali. Ah, sudahlah. Aku asal bekerja saja deh. Yang terpenting, nanti aku dapat gocap. Hahaha, lumayan buat beli ramen. Ipin, bangun, Pin. Ipin. Ya ampun, kamu masih tiduran, Ipin. Ipin, bangun, Ipin. Itu Kanaruto udah kesini nih. Katanya kita mau membantunya untuk memperbaiki kandang ayamnya. Gimana sih kamu ini? Aduh, Pin, aku masih mengantuk nih. Kamu pergi saja sana, aku mau tidur lagi nih. Aduh, kamu ini udah gak cepat bangun. Kalau kamu gak mau bangun, nanti aku gak bakalan kasih kamu ayam goreng lagi nih. Nis, kamu ini curang, Upin. Ya sudah, ayo, aku bangun nih. A few moments later. Gimana, Kanaruto? Apakah kamu sudah memperbaiki kandang ayamnya? Udah tuh, Pin. Sepertinya kandang ayamnya baik-baik saja. Jadi sekarang sudah selesai ya. Aku minta bayaranku nih, mana? Aduh, kamu ini. Aku belum ngeceknya, udah minta bayaran aja. Aduh, dasar Kanaruto ini. Ya sudah ini, Kanaruto. Kalau begitu, makasih ya sudah membantu kami memperbaiki kandang ayamnya. Ya, sama-sama. Aku pergi dulu ya. Baiklah, aku cek dulu ya apakah dia bekerja dengan baik. Oke. Wah, ini dia ayam-ayamnya. Bentar. Loh, kok ayamnya cuma jadi 3 sih? Mana yang satu lagi? Ya ampun. Upin. Ayam kita yang satu lagi, si Rembo, hilang. Aduh, gimana nih? Hah, yang benar kamu, Ipin? Masa si Rembo hilang sih? Mana, lihat. Tuh kan, gak ada. Kan ayam kita itu ada 4, kok sekarang jadi 3? Aduh. Wah, mungkin si Rembo lepas tadi. Gara-gara Kanaruto lupa menutup pintunya. Lebih baik kita cari aja yuk. Ya sudahlah, ayo kita cari, Upin. Ayo. Later. Aduh, hari ini damai banget. Kok gak ada kasus ya? Sebentar. Itu ada rumah kebakaran. Waduh, kebetulan sekali aku lagi gabut nih. Untung ada kasus baru. Baiklah, aku akan menolongnya. Aduh, aku sama darat nih. Baiklah. Hei, pak. Ada apa ini, pak? Aduh, ada apa ini? Tolong. Rumahku kebakaran, tolong. Ya ampun,
Jadi ini rumahmu ya yang kebakaran. Kasihan sekali. Baiklah sebentar ya, aku akan menelepon bantuan. Baiklah, sepertinya aku harus menelepon si robot pemadam kebakaran, yaitu saudaranya Bumblebee. Baiklah, mana nomornya ya? Oh ini dia, aku telepon dulu deh. Oke, halo Bumblebee Merah, cepat kamu datang ke sini ya, ada kebakaran nih. Ya cepat, aku kirim lokasinya lewat HP ya. Oke, ditunggu. Iya, tunggu aku ya Ultraman Daina. Aku segera meluncur ke sana Ultraman Daina. Saudaraku, itu telepon dari siapa? Sepertinya penting banget ya saudaraku. Iya nih Bang Bumblebee, barusan Ultraman Daina meneleponku. Katanya ada kebakaran. Sepertinya aku harus segera ke sana sekarang juga nih Kak Bumblebee. Waduh begitu ya. Ya sudah cepetan kamu pergi ke sana. Hati-hati ya di jalannya. Jam kemudian. Wah, luar biasa Bumblebee Merah. Kamu berhasil memadamkan apinya. Iya nih Ultraman Daina, aku berhasil memadamkan apinya. Meanwhile. Aduh, kemana ya si Rembo? Kok dia hilang sih? Aduh, Rembo. Oh, Rembo. Di mana kamu Rembo? Aduh, di mana kamu ya Rembo? Rembo. Ipin, Ipin, gimana? Apa kamu sudah menemukan petunjuk, Ipin? Belum nih, Kak. Aku belum menemukan petunjuk apapun. Di mana ya si Rembo? Waduh, iya nih, di mana ya dia? Aduh, merepotkan sekali mencari dia. Itu dia si Rembo, ayo kejar, kejar Ipin, kejar, kejar. Tunggu kamu Rembo, tunggu. Wah, kabur Ipin. Ada di Dinosaurus, kabur. Wah. Tunggu, itu kan si Rembo, kita lupa membawa dia. Waduh ya, aduh Rembo, sini Rembo. Waduh Pin, gawat, si Rembo mau dimakan oleh Dinosaurus itu. Waduh, ayo kita harus menyelamatkan si Rembo. Kita berubah jadi Titan lagi Pin, ayo. Wah ya. Ayo Upin, kita selamatkan si Rembo. Apa? Ada monster raksasa? Itu kan? Wah, kalian, apa yang kalian lakukan kepada dinosaurus-dinosaurus itu? Kasihan mereka. Tidak akan kumaafkan ya kalian, dua monster raksasa. Kami cuma membalas mereka karena mereka memakan ayam kami.
Aku tidak peduli dengan alasan kalian. Kalian akan kuhukum. Rasakanlah ini. Ampun, ampun, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Ini adalah hukuman buat kalian, karena kalian sudah berani-beraninya menghajar dinosaurus-dinosaurus itu. Jadi, rasakanlah. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk episode kita hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.